lagu Rasa Sayang ni actually aku buat zaman Diego Beats tu, 2007. Lagu ni untuk Diego Beats. Tapi aku simpan, terperap sangat. Lepas tu aku decide to sedekah je. Sedekah dekat Jalan Sekat Cinta. And kita record. Dan itulah akan dimasukkan dalam apa album baru kami. Best gila lah, seronok, satu pengalaman yang best. So basically, it was very different experience. Sangatlah best pasal kita first time shoot, time tengah orang ramai, time panas, lepas tu tengah-tengah bandar. Mula-mula ingatkan macam statik je kat satu tempat. Rupanya, mula-mula je kita orang dah dikerah, kerahan tenaga, kita orang kena ikut video, ikut cameraman tu. Berjalan dari satu, dari hujung bandar tu ke hujung bandar tu. Dia orang tak cakap ada scene untuk berjalan sepanjang tu. Scene untuk MV tu berjalan. Dalam keadaan panas-panas tu kita shoot, berlari tu. Kesian Farin lah. Farin last kali kan. Kita paling depan. Lalu orang tertinggal. Lalu tertinggal, tali kasut terbuka. Tak apa, diam lagi, jalan lagi. Dah menyumpah bagai-bagai nak gila. Tak tahu nak cakap apa lah. Lepas geram macam tu, sial dia orang tinggalkan. Dia orang tinggalkan, dia orang tak tengok belakang. Tapi paling best, the best part is apa tu? Ada geng-geng Bazikal pun join sekali dalam muzik video tu. Itu yang best. Dia macam cameo lah, orang kata. Spontan lah. Sambil bekerja buat muzik video, tapi kita dapat berjalan, tengok Monas, tengok itu, tengok ini, berkenalan dengan orang-orang Jakarta. Kita orang jumpa kawan-kawan di Jakarta yang turut sama, serta dengan kita orang join untuk jadi macam pelakon tambahan untuk muzik video tu. Macam best gila lah. And then dia punya director pun, director orang Indonesia. So lain lah dengan sini. So dia punya cara kerja, logistik semua lain lah. New experience lah untuk kami Jalan Sekat Cinta. Okay, so it was fun. Thank you so much for this opportunity. Saya rasa bangga. Alhamdulillah. Thank you Abang Osman. Thank you Love Record. Gerhana Sekat Cinta, Rasa Sayang. Tunggu video clipnya nanti, okay?